Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita kuliah lanjutan yaitu tentang topik endomikoriza sebagai agen percepatan pemulihan lahan pasca tambang dan lahan marginal CPMK dan sub-CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan agen-agen yang digunakan dalam percepatan restorasi lahan pasca tambang, terutama endomikoriza. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasi dan mengaplikasikan agen-agen percepatan restorasi lahan pasca tambang. Pendahuluan, mikoriza berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti bumi akar, yaitu mikos, artinya bumi, dan beza artinya akar atau bumi tanah, karena hifa dan sporanya selalu berada di tanah, terutama di area mesosfer tanaman, areal perakaran tanaman. Ini menurut Smith and Reed 1997 dan Nicola 1980. Nah, mikoriza merupakan suatu struktur hubungan simbiosis mutualistik antara bumi dan perakaran tanaman tumbuhan tingkat tinggi. Ini menurut yang et al. 2011. Nah, berdasarkan cara infeksi terhadap inang dan struktur tubuhnya, mikoriza dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Ini menurut Rao 1994. Akan tetapi, ada juga yang membedakan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok peralihan antara endo dan ekto yang disebut dengan ektendomikoriza. Nah, endomikoriza merupakan jaringan hifa cendawan yang masuk ke dalam sel korteks dan kemudian dia membentuk struktur berbentuk oval yang disebut dengan vesikel dan percabangan hifa yang disebut dengan arbuskular, sehingga endomikoriza disebut juga dengan istilah vaskular arbuskular mikoriza atau yang disebut dengan FMA atau fungi mikoriza arbuskular. Sedangkan ektomikoriza, jaringan hifa cendawannya berkembang di antara sel korteks akar. Jaringan tersebut tidak sampai masuk ke dalam sel dan membentuk haptic net dan mantel di permukaan akar. Nah, ini peranan mikoriza secara umum untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu meningkatkan penyerapan hara. Yang kedua, meningkatkan penyerapan air di daerah kering. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit ataupun patogen. Serta meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan terhadap tanaman inangnya. Nah, ini peranan mikoriza secara spesifik, yaitu membantu pertumbuhan tanaman pada lahan pasca tambang dengan menciptakan kondisi tanah yang supresif, yaitu tanah yang kaya akan mikroba tanah. Nah, sehingga kondisi ini akan memberikan keuntungan bagi tanaman, sehingga tanaman itu bisa berkembang lebih baik dan juga bisa menekan terhadap perkembangan dari mikroba patogen. Ini menurut Van Bogen et al. 2000. Kemudian, penggunaan FMA dalam pertanaman dapat membantu penyediaan nitrat, fosfat, dan kalium, serta unsur hara lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman di lapangan. Nah, FMA dapat mempercepat terjadinya suksesi alami pada habitat-habitat yang mendapat gangguan ekstrem. Ini menurut Allen tahun 1999. Selanjutnya, FMA ini juga bisa didapatkan di lokasi tambang ataupun diintroduksi dari luar areal. Namun dalam revegetasi lahan pasca tambang itu lebih baik diprioritaskan pemanfaatan FMA yang ada pada lokasi setempat atau FMA lokal, karena secara ekologi dan alamiah FMA ini sudah mampu hidup dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat. Nah, inokulasi FMA dapat meningkatkan pertumbuhan dan serapan nutrisi dari jenis-jenis pohon tropis, terutama di persemaian. Ini menurut penelitian dilakukan oleh Tawaraya dan Turjaman tahun 2014. FMA merupakan agen biologis yang penting dan memperbaiki pertumbuhan tanaman melalui penyediaan hara dan air yang lebih baik. Ini menurut Mansur et al. 2002, terutama unsur P, CUZN. Ini menurut Mukherjee et al. 1991. Pada tanah-tanah yang miskin bahan organik seperti FMA dapat membantu penyerapan hara sekaligus menstabilkan agregat tanah. Ini menurut Smith and Reed 1997.
Selanjutnya, pada lahan-lahan pasca tambang, FMA mampu menstimulasi revegetasi melalui penambahan kapasitas penyerapan hara pada sistem perakaran sehingga dapat meningkatkan daya hidup dan pertumbuhan tanaman. Ini menurut Sufi et al. 1964. Nah, ini bisa kita lihat diagram interaksi antar inang, FMA, dan BFN. Seperti kita lihat bahwa mikoriza, khususnya endomikoriza, dengan bakteri fiksasi nitrogen, termasuk itu rhizobium ataupun azotobacter, itu memiliki peran penting bagi pertumbuhan tanaman, di mana FMA itu bisa meningkatkan ketersediaan hara seperti CA, ZN, CU, K, dan penyerapan P di dalam tanah. Nah, di mana ketika P yang ada di dalam tanah bisa dibantu oleh ketersediaan haranya dengan cara FMA ini dia menghasilkan enzim fosfatase. Nah, enzim fosfatase ini jadi bisa dia menghasilkan enzim fosfatase ini untuk melepaskan ikatan ion kadar P yang ada pada fitotaw tadi, sehingga dia tersedia bagi tanaman. Bagaimana kita ketahui, P ini penting untuk proses ATP dan EP, sehingga ini akan mempengaruhi laju proses fotosintesis. Nah, ini akan mempengaruhi juga terhadap hasil fotosintak, terutama terhadap pertumbuhan tanaman, ya, seperti tinggi, diameter, dan jumlah daun serta biomasanya. Begitu juga dengan kadar CA. Nah, ini mikoriza albuscular ini juga bisa meningkatkan peningkatan CA atau kalsium. Nah, CA ini penting bagi pertumbuhan tanaman terhadap aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, kemudian lain unsur hara, FMA juga bisa membantu peningkatan hormon, ya, hormon tumbuh. Ini menurut Anas dan Santosa 1963, terutama hormon giberilin dan sitokinin, di mana hormon ini penting untuk pemanjangan batang, diferensiasi sel seperti sel meristem, pucuk, dan pada daun. Seperti itu. Nah, untuk FMA, tanaman inang ini juga dapat meningkatkan ketahanannya karena FMA ini juga bisa mencegah adanya serangan dari patogen. Ini secara khusus bentuk sketsa atau diagram interaksi antara inang, FMA, dan BFN. Sedangkan BFN ini juga bisa meningkatkan nitrogen. Nah, nitrogen ini penting dalam proses pembentukan asam amino dan protein. Ini bisa kita lihat pada grafik atau sketsa di samping seperti ini. Nah, ini klasifikasi endomikoriza. Nah, fungi mikoriza albuscular merupakan fungi obligat dari filum glomeromikota menurut Skabler dan Walker 2010 yang bersimbiosis dengan 97% tumbuhan darat menurut Smith and Reed 2008. Filum glomeromikota ini memiliki 4 ordo, yaitu glomerales, diversiporales, paraglomerales, dan archaeosporales, dan 11 suku terdiri dari 18 marga. Kemudian ada sekitar 300 jenis yang telah berhasil diidentifikasi. Ini menurut Skabler dan Walker 2010. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel klasifikasinya. Ini selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1967, yang waktu itu hanya ditemukan 4 genus, kemudian berkembang tahun 1960 oleh Morton dan Benning, itu ditemukan sekitar 6 genus dengan 4 famili, yang awalnya cuma ditemukan pada satu famili saja atau kelompok famili. Kemudian kita lanjutkan lagi pada tahun 2010, ini menurut Walker dan Skabler, itu genusnya sudah banyak sekali, dan kemudian familinya juga sudah banyak ditemukan, pengelompokannya sudah berubah. Ini perkembangan dari ilmu mikrobiologi, terutama tentang klasifikasi dari endomikoriza. Ini juga bisa kita lihat oleh para ahli yang dilakukan oleh Well et al. 2011. Mereka mengelompokkan lagi ada penambahan glomerikota ini
dalam beberapa genus yang baru yang ditemukan juga sangat banyak sekali, juga familinya sudah cukup banyak, dan Glomeraceae, Claroideogolomaceae, kemudian Dipersiflorae, dan seterusnya. Nah, kemudian melihat fungsi dari mikorrhiza abuscular atau MA ini sangat besar, nah, kemudian kita bertanya bagaimana caranya kita mendapatkan inokulan tersebut, kemudian bagaimana caranya kita memproduksinya, apakah syarat kualitas inokulan itu, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas inokulan, apakah ada masalah dalam produksi inokulan, karena kita melihat pentingnya endomikorrhiza ini dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memperbaiki tanah-tanah yang bermasalah, sehingga ini penting dilakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah potensi tersebut bisa kita kembangkan? Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan fungi mikorrhiza abuscular, tahap yang pertama kita lakukan adalah yang pertama melakukan eksplorasi. Kita mengambil sampel tanah di bawah rhizosphere atau bagian perakaran tanaman, kemudian tanaman akar tanaman itu kita masukkan dalam sebuah wadah atau tempat khusus untuk dijadikan sampel, bawa ke laboratorium. Kemudian nanti di dalam laboratorium baru kita lakukan sieving FMA dari media tanah tadi. Nah, prosedurnya bisa kita lihat. Yang pertama kita mengambil sampel tanah sekitar 100 gram tanah, kemudian kita larutkan dalam air. Kemudian diaduk-aduk sampai rata, setelah itu disaring dengan ayakan secara bertingkat dengan ukuran mikro. Nah, hasil saringan tadi kita masukkan ke dalam suatu tabung, kemudian ditimbang. Nah, setelah itu kita tambahkan larutan gula. Larutan gula ini ketika kita kasihkan kepada supernatan tadi, itu nanti pada saat kita melakukan centrifuge-nya itu supaya spora-spora di dalam tabung tadi tidak mudah pecah atau rusak. Kemudian baru kita lakukan centrifuge dengan kecepatan 2500 RPM selama 3 menit. Nah, setelah itu baru kita saring lagi dengan saringan yang kedua untuk melihat mengambil sampelnya tadi. Setelah itu baru kita taruh sampelnya di bawah cangkri dan di bawah mikroskop kita amati bentuk sporanya. Ini bisa kita lihat prosedur secara teknis dari laboratorium untuk mendapatkan spora tadi, seperti itu. Nah, ini hasil sieving dari spora FMA dari media. Ini bisa kita lihat berbagai macam jenis spora FMA yang kita temukan. Ada Gigaspora, Glomus SP, Petuleospora, Aclospora, dan banyak jenis-jenis yang lainnya yang bisa kita temukan di sana. Nah, kemudian ini bentuk spora bisa kita lihat. Ukuran sporanya berbeda-beda. Ada yang 30 mikro. Glomus pun juga banyak jenisnya. Berdasarkan ukuran, bentuk warnanya, kalau kita amati secara morfologi di laboratorium. Kemudian juga ada ini jenis Clospora scrobiculata, ada Clospora tuberculata, ada Clospora copiata. Nah, ini Gigaspora yang ukurannya lebih besar. Kemudian ada Sclerotis sinuosa. Ini bentuk-bentuk spora yang ditemukan dari sieving spora berdasarkan media tanah yang kita ambil di lapangan. Nah, ini bentuk hipas FMA. Jadi kalau kita lihat pada jaringan tanaman ketika kita inokulasikan, ini akan terlihat hipa-hipa dari FMA yang masuk ke bagian jaringan dalam tanaman atau bagian korteks. Kemudian juga bisa kita lihat vesikulanya. Ini vesikula ini berperan sebagai tempat cadangan makanan bagi FMA atau endomikorrhiza. Kemudian di percabangan ini adalah arbuskular, tempat pertukaran energi antara tanaman inang dengan mikorrhiza tadi. Ini trapping mikorrhiza, ini menggunakan tanaman centrosema untuk trapping mikorrhizanya di rumah kaca. Untuk perbanyakan inokulan, ini menggunakan tanaman Pruria javanica untuk produksi inokulan.
sebelum kita inokulasikan ke tanaman-tanaman kehutanan, bisa kita lihat seperti ini ya, tanamannya. Ini tanaman inang yang biasanya kita kembangkan untuk trapping dengan menggunakan media zoolit. Nah, ini aplikasi fungi mikorrhiza albuscular pada lahan pasca tambang. Ini tanaman jabon merah Anthus pallus macrophyllus umur 1 tahun 8 bulan kita tanam. Ini pertumbuhannya cukup bagus. Sudah kita lihat kondisinya, tajuknya cukup rapat dan vegetasi bawah atau leaf covernya juga sudah menutup lapisan tanahnya. Ini pada tanah tambang batu kapur pada lahan pasca tambang PT Hosim. Nah, ini bisa kita lihat juga ini pada tanah tambang silika umur 1 setengah tahun dan juga ini umur 1 setengah tahun pada tambang kecil melihat pertumbuhannya tidak jauh berbeda, tapi memang cenderung lebih baik pada tanah silika dibandingkan sil. Tanah sil ini memang dia cenderung padat sekali sehingga performa pertumbuhannya kurang maksimal walaupun sudah diberikan dengan jamur endomikoriza. Nah, ini sama-sama diberikan dengan jamur endomikoriza. Nah, ini daftar pustaka untuk rujukan. Jadi mahasiswa bisa membaca rujukan ini sebagai referensi ataupun materi-materi yang lain yang bisa digunakan sebagai rujukan sesuai dengan topik kuliah hari ini. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.